badannya overweight, dia komplain. Tapi begitu dia komplain, dia juga gak mau do something. Itu kan salah. Makanya itu sebenarnya harus diedukasi. Sebenarnya badan melar atau enggak, hands ada di tangan kita juga sih. Kalau kita rawat dan kita take care dengan cara yang benar, sebenarnya hal-hal seperti itu bisa terhindar. Jadi memang memang ada bawaan kan orang yang mudah gampang gemuk. Tapi sebenarnya kalau dia semasa kehamilan jaga makan tuh bukan berarti diet yang nggak sehat loh. Justru ibu hamil itu kayak di Jepang itu ibu hamil nggak boleh berat badannya lebih dari 10 kilo naiknya. Karena apa? Kalau dia overweight, dia juga akan susah nanti masa kehamilannya. Kasian, nafasnya juga nggak bagus, tulangnya juga nggak sehat. Gitu. Jadi harus sangat dijaga. Tapi kan kalau di sini semakin gemuk kayaknya terlihat semakin sehat. Padahal sebenarnya baby juga nggak butuh makanan yang sebanyak itu. Yang dia butuh kan sebenarnya gizinya kan, sarinya. Jadi kalau ibu hamil makan padang sehari 6 kali, ya jelas jadi lemak lah. Tapi sebenarnya bukan ke kandungannya, bukan ke janinnya, tapi ya sebenarnya ke lemaknya dia. Oh banyak banget. Yang pertama, saya punya back pain. Saya jadi back pain saya ngerasa berkurang. Terus balance-nya juga lebih stabil. Terus gak mudah sakit. Kalau orang yang suka olahraga, pasti dia imun sistemnya juga pasti lebih kuat otomatis. Apalagi dia aktif ya. Terus juga kulit juga lebih sehat. Saya nggak, selama kehamilan saya nggak mual, nggak dikit-dikit lemas. Kayak suami saya bilang, kamu nggak apa-apa naik tangga? It's okay, aku naik tangga 5 lantai, naik tangga, turun tangga. As long nggak lari-lari gitu. Saya sehat, nggak ngap-ngap. Jadi kehamilan itu bukan suatu penyakit. Tapi kan itu sesuatu, ada kehidupan yang baru dalam diri kita. Jadi sebenarnya bukan suatu penyakit yang ini nggak boleh. As long dokter bilang janinnya sehat, ibunya sehat, kalau cuma karena perkara mual dan enak, itu semua ibu hamil pasti akan begitu. Jadi itu bukan excuse sebenarnya. Oke. Ya, dia nggak pernah main media sosial. Dia nggak pernah apa, Sebenarnya itu iklan apa sih? Enggak ada iklan, itu nama konsep pattern. Itu gimana, Kak? Iya, ya makanya kan beda-beda. Ada orang yang mungkin karena rambut aja udah terbuka. Ada yang mungkin orang lihat, pakai ini baru terbuka. Kan orang kan beda-beda. Level cara pandang orang itu. Mbak Sandi pas saat mau ngalbot itu sempat kepikiran gak sih, wah bakal dibully nih pakai baju seperti ini dan... Ya buat saya kan gak semua orang apa yang aku lakuin semua susah lah, mana ada orang semua iya, bener. Dia harus suka sama kita. Okay. Jadi beda, setiap orang punya paradigma gitu. Jadi kayak udah abis kayak gitu pengen kapok gitu, gimana sih gak sih? Kak? Enggak. Kayak baju-baju gitu. Gak kapok ya? Gak kapok ya? Enggak, itu kan gak ada sesuatu yang if gak suka ya. Oke, terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.